Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025. Alhamdulillah, Safari Literasi Duta Baca Indonesia sebelum berakhir di Sumedang, silaturahim dulu ke kantor yang megah ini, Dispusibda Jawa Barat. Berkumpul nih dengan Pak Ahmad Hadadi, kepala dinasnya, dan semua nih karyawannya. Ada Pak Dokter, Teng. Siap. Oke. Golagong, Duta Baca Indonesia berdaya dengan buku. Saya Golagong, Duta Baca 2021 hingga 2025. Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh. Mau dibawa kemana? Quo Vadis. Nah, pustakawan harus inspiratif, inovatif dalam program-programnya, menjadi role model masyarakat bahwa pustakawan itu adalah orang-orang pilihan. Pustakawan itu adalah penyampai pesan, ayat pertama terutama Al-Alaq, Iqra dan Qolab. Masyarakat Aceh dukung pustakawan agar terus bersemangat membangun Aceh yang literat. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025. Salam literasi, berdaya dengan buku. Hanya sekedar menulis dan membaca. Dengan literasi, kita bisa memahami apa yang tersirat dari yang tersurat, serta memandang dunia dengan lebih luas. Literasi memunculkan rasa ingin tahu yang membuat seseorang mendapatkan ilmu baru.
Banyaknya informasi terkadang membuat kita bingung. Tetapi dengan literasi, kita bisa membedakan apakah itu fakta atau sekedar kebohongan belaka. Mari budayakan literasi agar kita menjadi pribadi yang kritis, terbuka akan hal baru, tidak mudah diprovokasi, dan juga tidak mudah menghakimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya perkenalkan Gelagong, saya Duta Baca Indonesia. Alhamdulillah. Sekarang sedang berada di Taman Bacaan Masyarakat Barata. Barata Daya. PTN Barata Daya itu. Barata itu apa ya artinya? Sahabat Gelagong, jika kepalamu penuh nih dengan ide cerita, ya gabung di sekolah Gelagong. Saya akan ajari supaya novel kamu diterbitkan seperti ini novel bestseller saya, Balada Si Roy. Ingat, hanya di sekolah Gelagong, kelas novel bestseller, ide-ide Anda akan ditampung, dituliskan, lalu diterbitkan jadi buku. Kreativiti atau kreativitas. Kita sebagai pegiat literasi harus kreatif, apalagi di era industri 4.0. Tanpa kreativitas, hidup terasa hampa. Jadi bangsa yang besar, kata Bung Karno, adalah bangsa yang menggunakan imajinasinya. Bung Karno memberi contoh Amerika menjadi bangsa yang besar karena imajinasinya. Einstein juga bilang bahwa ilmu pengetahuan itu terbatas, tapi imajinasi tidak terbatas. Mari be kreatif. Saya Gelagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025, berdaya dengan buku.